Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Lik Iwan. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat foto dan video story Instagram agar tersimpan ke galeri secara otomatis, teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian terhadap channel saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Kita buka aplikasi Instagram, kemudian kita masuk ke pengaturan. Di sini kita pilih menu privasi, kemudian kita pilih menu cerita, teman-teman. Lalu kita pilih menu menyimpan, kita aktifkan simpan ke galeri. Jika sudah diaktifkan, maka jika kita membuat story Instagram berupa foto ataupun video, otomatis langsung tersimpan ke galeri, teman-teman. Sekarang kita coba membuat cerita atau story Instagramnya, teman-teman. Oke teman-teman, kita buka aplikasi album. Apakah foto story Instagram sudah tersimpan? Ini teman-teman, untuk foto sudah tersimpan di galeri. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang saya bagikan selalu bermanfaat. Saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan ikon lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.